Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamer sebenarnya. Oke, jadi di video kali ini agak sedikit gitu ya. Jadi di episode kali ini teman-teman, aku mau belajar lagi ngasah skill aku untuk bikin cheat Grotopia teman-teman ya. Jadi di sini aku simpel-simpel aja bikinnya, nggak terlalu ribet. Buat kalian yang mau belajar silahkan ya teman-teman. Nah, ini adalah AOP-AOP aku yang udah selama ini udah aku simpen-simpen nih ya. Banyak banget yang aku dapat ya teman-teman, seperti accept trade, cancel trade, ignore trade data, atau terus bypass check in word, atau ya tutorial clear ya, atau tutorial atau clear lah ya, atau apalah gitu ya. Ada mode versi 1, ada no clip, ada tutorial bypass. Ya, ada ya, banyak banget ya teman-teman di sini. Tapi di sini teman-teman, aku bakal ajarin kalian gimana cara bikin cheat-nya ya. Nih ya, buat kalian yang ngemis-ngemis yang free ya. Nih, aku kasih yang free nih buat kalian ya. Tutorial aja sendiri ya. Oke. Bahan-bahannya kalian cari sendiri ya. Jadi pertama, kalian hanya menyiapkan cheat engine yang udah dimodin atau udah dimodifikasi ya teman-teman ya. Jangan cheat engine yang asli. Cheat engine-nya yang mod aja ya, jangan yang asli. Oke. Nah, di sini kita bakal buka GT-nya dulu. Gimana cara pembuatannya? Proses pembuatannya Bang Hendry itu gampang banget ya. Enggak simpel sih. Dibilang simpel ya simpel sih, tapi kalau dibilang susah ya dibilang susah ya juga susah sih sebenarnya. Oke. Di sini udah kita akses ya. Kita akses ke Grotopia-nya teman-teman. Terus ke memory, terus kalian ke tools, terus kalian ke kalau nggak salah di sini nih. Ah, ya benar. Terus langsung kalian ke start. Oke, tunggu beberapa saat. Gabut ya Indri ya. Aduh. Ya, beginilah teman-teman ya. Seperti inilah kalau menunggu proses lama ya. Aku bisa ngopi dulu nih, bisa ngopi minum gitu ya. Bisa ngopi, bisa apa gitu ya. Biasalah ya. Tapi jujuran aja ya. Kita bakal menunggu. Hore, we did it, berhasil. Tenenenen. Gabut banget aku ya. Astaga. Ini lagi tunggu dulu teman-teman ya. Kita menunggu kepastian dia, guys. Ya, guys, kita menunggu kepastian. Jijik banget gua ya. Astaga. Ya, aku menunggu jawabannya. Iya, bisa banget. Iya. Aku menunggu cewek, guys, daripada menunggu script ini, guys. Iya. Basi, cuaks. Astaga. Sambil nunggu, kita sampai nimbrun-nimbrun ya teman-teman. Jadi prosesnya itu memang sedikit lama teman-teman, tapi tergantung prosesor kalian dan juga tergantung ya kecepatan komputer kalian lah ya. Kalau semakin bagus PC kalian, semakin cepat juga untuk nge-scan ini ya teman-teman ya. Dan balik lagi ke ininya juga, ke data Grotopianya. Kalau makin banyak Grotopianya, makin banyak itunya ya. Wis. Aku juga nggak bisa ngomong. Kalau udah dibilangin ya gitulah ya. Enggak ya teman-teman ya. Jadi memang lama ya kalau untuk nge-scan itu memang lama teman-teman, tergantung di ininya ya, di apa namanya, di dalam Grotopianya teman-teman. Jadi di Grotopia ini update-nya besar-besaran, jadi bakal lama untuk nge-scan-nya. Ya ginilah ya. Aku zaman-zaman cheat engine dulu ya, taunya main untuk Counter Strike doang gitu, atau main Flash versus Zombie. Flash versus Zombie lo ya. Aku udah lama banget gak ngasah ini. Kemungkinan aku agak sedikit-sedikit lupa, tapi di sini aku mau ngajarin kalian gimana cara ngedapetin ininya ya. Ngedapetin band bypass-nya ya. Band bypass itu apa, Bang? Band bypass itu ya buat kalian nge-bypass banner kalian ya, atau apalah gitu ya. Jadi di sini, oh ya, jujur di sini aku nggak pakai pengaman, teman-teman ya. Jadi kalau udah dikena band suspend permanen ya udah waste. Aku nggak bakal bisa main 60 hari. Yang itu bakal ya bikin gua dance selama 60 hari 1 bulan. Joget-joget gak jelas. Di pojokan gitu ya. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa login, I am sorry teman-teman ya. Bukannya aku nggak mau. Oke, di sini udah selesai scan-nya, kita ke view, terus kalian ke string. Ah, ke sini teman-teman ya. Terus kalian ke fin. Kalian scan aja yang namanya ini nih. Namanya ada. Nah, ini dia nih.
namanya itu internal memory kalau nggak salah itu. Ah, ini bakal dapat nih. Nah, memory error ya. Sebenarnya ada lagi sih kayaknya. Oh, nggak ada ya. Oke. Cuma satu teman-teman ya. Oke. Sedikitnya like nggak apa-apa ya. Kita langsung klik dua kali di sini teman-teman. Kalian klik ini, nanti keluar ini, kalian klik dua kali. Terus kalian scroll ke atas. Nah, ini kan ada jene nih ya. Jene nih sampai ke bawah ya. Nah, ini kalian tinggal klik aja ke kanan. Jangan klik kanan dulu deh kayaknya. Bentar teman-teman. Aku lupa deh cara. Ah, itu ya. Oke, jadi berarti kita ke dari jene ini teman-teman ya. Jadi berarti kita ke kontrol berapa ya? Kontrol ini deh kayaknya. Bukan deh. Kontrol apa ya? Aku lupa deh namanya. Oh, ini. Kita bikin script dulu ya teman-teman. Bikin scriptnya itu kalau nggak salah apa ya, aku lupa deh. Ah, ini dia, kontrol A. Ini baru kontrol I. Nah, sebelum kontrol I kalian ketik enable. Terus ini bikin script ya teman-teman, biar kalian nggak ribet ya. Copy, paste. Nah, terus copy deh ininya. Copy-nya caranya adalah klik bot. Klik kanan ya teman-teman, klik kanan. Terus klik bot, klik ini ya. Oke. Ya, mana itunya? Asisnya mana jadi? Asisnya kemana? Asisnya kemana? Astaga, ini ketimpan nih teman-teman. Nah, ini dia nih. Anda ya, dia sering ketimpan teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati ya. Kalau misalnya kehilangan tuh, aduh susah banget. Oke. Terus kalian paste ke sini ya. Ini pas dia nggak enable. Nah. Terus kalian enter lagi, kalau nggak salah ini disable ya. Disable. Terus klik I, klik copy, ini paste, paste. Terus kalian copy deh ininya. Salah. Maksudnya yang ini nih, kode ini. Nah, ini kode ini kalian copy. Terus kalian klik kanan, terus kalian klik repaste. Nah, ini ya. Ini ya teman-temannya, klik kanan, terus kalian repaste with code with does not nothing. Dah. Gini aja. Terus kalian copy. Ya, copy lagi. Nah, berarti 990 nih. Oke. Nah, di sini kalau enggak salah aku kemarin bikin dia enggak ini gimana ya? Bentar. Anti bandit ini gimana ya aku bikinnya? Aku lupa deh. Jadi kalian harus copy semuanya ya, berarti sampai sini nih copy ya. Sampai jenis ini ya. Enggak sampai jenis itu. Misalnya sampai sini teman-teman ya. Sampai sini klik kanan terus copy. Teman-temannya oke. Kayaknya salah deh. Yang ini harus copy-nya. Nah, ini. Jadi ini tinggal copy ke paste ke paste sini. Bang, gimana bang cara bikinnya biar dia ada menunya di situ? Kalian tinggal klik file, terus kalian klik assist to correct change. Oh, ini yang gak usah dipakai rupanya. Oke, tinggal kena. Bentar. Aku lupa deh, agak sedikit lupa nih. Aku ngerti. Kenapa dia error? Di sini teman-teman letak error. Kalian hapus ya. Aku agak sedikit lupa sih. Apa ya? Bentar. Aku sedikit lupa nih teman-teman. Satu ini. Antara ini sama ini. Aku lupa deh namanya. Ya aku sendiri lupa loh teman-teman. Jujur aku lupa banget. Udah lama enggak bikin cheat. Apakah kita enggak usah pakai ini? Dulu deh.
Download terus klik kalau nggak salah ini ya. Download terus ini. Nah sih gimana sih? Bentar ya. Aku lupa deh namanya. New Windows. Aja sih kayaknya. Aku lupa deh. Bentar. Nah ini yang pasti jadi. Terus bikin dia. Jalan aku lupa loh teman-teman, jalan sendiri lupa. Oke. Dia nggak bisa on teman-teman. Enable. Terus, aduh ini kalau tutorialnya gagal nih kacau. Nah ini, coba dulu teman-teman ya. Kita bakal oprek dulu ya. Aku lupa sedikit sih. Sedikit lupa sih teman-teman. Di mananya ya letak salahnya ya? Aku agak sedikit lupa sih. Sini aku agak sedikit bingung teman-teman. Karena aku jujuran aja udah lama nggak bikin ini, tapi agak sedikit lupa nih apa ya scriptnya yang kurang ya. Tapi ya wis lah ya, kita nggak usah pakai script aja ya teman-teman. Jadi kayak gini. Ini untuk unbandnya teman-teman. Ini yang untuk band bypassnya teman-teman. Untuk band bypass lah ya intinya. Tapi di sini kita sebelum kalian masuk ke ininya lebih lanjut, kalian copy dulu ininya bypassnya ya. Kodenya ini kalian copy. Nah, oke. Kalau udah copy gini, udah dapet nih. Udah dapet kan yang bandnya ya, band bypassnya ya. Nah ini band bypassnya kita copy pastein. Nah ini kita yang perbaruin teman-teman ya. Kita udah perbaruin. Selalu bikin note test ya teman-teman ya. Jangan lupa bikin note test ya. Oke kita kita remote. Terus kalau udah gini kita lanjut ke tab berikutnya, yang itu mana di skip ini ya. Nah, kalau untuk skip itu teman-teman, kalau kalian mau cari skip teman-teman ya, skip itu tuh kayak gini teman-teman. Maksudnya ke view, ke string lagi. Nah, kalau untuk ini kalian scan lagi, kalian harus balik ke awal dulu teman-teman, titik awal, terus kalian klik you must. Kalau nggak salah ini. Oh, bukan. Ya, bukan sih. Nah, bukan. You must. Nah, ini ya. Nih. Ada tulisan kan you must complete competition ya. Nih kalian klik, terus kalian scroll aja ke atas, nanti ada ketemu jenis kayak gini, langsung klik aja ke centang kayak gini dah. Nah tinggal masuk aja. Ini kemungkinan sih dia error atau semacamnya teman-teman ya, error. Gak mau masuk deh. Oke
Okay, kita tunggu beberapa saat dulu teman-teman. Seperti biasa ya, kita tunggu beberapa saat dulu. Okay. No danger. Okay, kita masuk sini. Apakah dia gelap? Biasanya gelap sih. Kalau gagal dia gelap. Okay, kita coba masuk ke pintu ini. Nah, skip tutorial udah jadi teman-teman ya. Script tutorial udah jadi. Udah jadi. Ya, tutorial kita udah jadi teman-teman ya. Tutorial kita udah jadi. Nah, saatnya nih teman-teman ya. Kalau udah jadi kayak gini ya, yang harus kalian lakuin adalah kalian tinggal save aja kayak gini mungkin ya. Ah, sampai sini aja ya teman-teman ya. Kalian tinggal klik ini, terus copy, masukin notes ke kalian. Tutorial ya. Bukan tutorial. Oke, tutorial. Nah, ini dia nih tutorial bypassnya ya. Ini tutorial bypassnya teman-teman. Kita copy paste. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi tutorial bypassnya yang ini. Jadi kita bakal pindahin, terus kita yang on. Sebenarnya kita 90-90-in bisa sebenarnya teman-teman. Tapi kita 90-90-in aja ya. Nggak usah di 75-in atau ini. Sebenarnya kalau di 75-in bisa juga teman-teman. Jadi kayak gini nih. Kayak tadi ya, aku bilang ya. Ini enable gitu ya, enable terus i copy paste terus enable disable lagi terus ini. Oh, aku tahu kenapa dia nggak bisa teman-teman. Ini nih kelemahannya di sini nih, aku baru ingat teman-teman ya. Jadi kalau kita bikin script di cheat engine itu kalian harus ini. Oke, dah kalau udah, nah salah ya, ini kah harusnya titik dua sih, harusnya titik dua kalau bisa. Okay, lens satunya bentar kok nggak bisa ya, bentar mobil. Oh, okay, 7541. Oh, Aku ngerti. Ininya yang teman-teman salah. Salahnya di sini 75 sama 74. Nah. Lens 3-nya teman-teman. Lens 3-nya bermasalah nih. Bentar. Aku sedikit lupa sih. Nah, bentar. Ini lens 3-nya nih. Lens 3-nya harus kopas sampai sini terus copy address ya. Yang off, ini yang on. 90. Nah, ini error dia teman-teman. Dia nggak bisa ya dibikin script ya. Jadi intinya teman-teman, nah kalau cara on-nya teman-temannya, ini off nih. Ini off ya teman-temannya. Nah, ini off ya teman-temannya. Gimana cara on-nya? Kalian tinggal klik aja dua kali, terus tambahin aja. Di huruf depannya bisa ditambahin N, jadi dia otomatis on sendiri. Ini auto bypass script aku sendiri ya, bypass tutorial ya. Sebenarnya bikin cheat engine bisa juga teman-teman, tapi bahannya kalian cari sendiri ya teman-teman, jangan ke aku lah. Dah, kalau udah dapat gini udahlah, caranya apa? Ya tinggal copy paste dan ya tinggal copy di sini aja sih sebenarnya. Ya tinggal copy di sini atau ya tinggal ubah aja. Kalau mau ubah ya langsung ubah gitu ya. Oke, kita di sini kita copy dulu ya untuk addressnya ya. Addressnya sendiri kita copy masukkan ke sini teman-teman. Nah, dicatat teman-temannya, ingat dicatat. Semuanya kalian catat teman-teman. Jangan kalian enggak catat ininya. Jadi aku takutnya nanti kalau kalian enggak catat ini kalian nanti lupa teman-teman. Nah, oke. Bang, gimana bang tembus tembus ininya bang, wall hack-nya bang? Kalian lihat nih ya. Wall hack ini caranya adalah kalian hapus dulu semuanya, kita close. Kita close juga ini delete lah. Enggak guna. Oke. Di sini kalian adalah caranya menyeken si ini dulu nih. Yang pertama itu bikin tembok dulu teman-temannya, bikin tembok. Terus kalian scan ini nih. Scan si ini nih. Nah, scan ini paste.
scan, tunggu beberapa saat teman-teman. Nah, nanti dapat nih. Kalian tinggal hapus saja satu. Oke. Scan 0. Nah, scan 0. Terus kalian pasang lagi. Pasang lagi, terus scan lagi yang ini. Nah, nanti dapat nih. Kalian tinggal hancurin deh door-nya. Nah, nanti dia dapat address-nya. Nah, ini kalian bisa isi dengan cara ini. Kalian lihat nih. Boom. Boom. Sang master cheater beraksi gitu ya. Waduh. Sang cheater beraksi gitu ya. Nah, di sini teman-teman, aku beritahu kalian ya gimana cara bikinnya, bikin cheat mod ya, cheat mod. Oke, cheat modnya itu gimana, Bang? Cheat modnya itu adalah kalian hanya butuh tinggal F5 saja sih si cheat engine-nya. Nih F5. Terus enter. Terus tungguin aja nih beberapa saat nih. Nah, tungguin aja beberapa saat. Ya, kita loncat-loncat aja sih, jalan-jalannya aja nih. Kita jalan-jalannya aja sih. Nah, kita hancur-hancurin mungkin atau kayak gimana gitu. Ya, intinya itulah ya. Oh. Nah, mungkin ini ya teman-teman ya. Dah, kalau kita ini hancurin. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kita hancurin. Nah, kalau udah gini teman-teman, caranya adalah kalian tinggal klik stop. Oke. Jangan di-close teman-teman ya, jangan di-close. Kalian langsung ke show ini, terus kalian nih ada yang jenis ya. Kalian tinggal otak-atik aja ya satu-satu teman-teman. Nih, kalian otak-atik aja salah satunya. Nah, ini berarti bisa nembus nih. Berarti enggak efek ya, cheat-nya enggak ada. Jadi yang ini nih coba kita coba ubah-ubah nih. Nah, ini masih bisa teman-teman, masih bisa nih. Berarti bukan. Aduh, ini berarti bukan teman-teman, bukan address-nya. Coba kita yang ini nih. Oke, kita scroll ke atas, siapa tahu ada nih. Nah, ada nih jenisnya nih. Ada jenisnya nih, kita coba hapus deh. Nah, ini enggak tembus teman-teman, dia enggak tembus ya. Enggak tembus lagi. Apa ya namanya ya? Nah, coba kita taruh ini ya. Nah, siapa tahu dia tembus teman-teman. Kita enggak tahu ya. Siapa tahu dia tembus atau enggak teman-teman ya, kita enggak tahu. Oke, kita balikin lagi ke asal. Kita sampai nyari-nyari juga teman-teman. Memang butuh tenaga sih. Butuh tenaga dan butuh keekstraan. Untuk bikin ini bukan gampang teman-teman ya. Bukan gampang, susah semua loh. Semuanya susah. Kalian harus cari satu-satu. Nah, address-nya enggak ketemu nih. Aduh. Address-nya enggak ketemu, teman-teman. Address-nya enggak ketemu nih. Edukasi yang sangat barbar sekali ya, bikin cheat engine sendiri gitu, bikin cheat sendiri gitu ya. Nah, ini baru pro player ini ya, bikin cheat sendiri. Oke, kita cari lagi. Ah, ini ada jenis nih, ada jenis lagi nih, ada jenis lagi. Coba. Oke, sepertinya enggak ada halangan ya. Enggak ada apa-apanya sih. Enggak ada efek-efeknya gitu. Oke, berarti bukan ini. Berarti kita scroll ke atas, ada jenis lagi, kita jadiin. Nah, kalau mau lebih gampangnya klik kanan aja teman-teman ya, kalau kalian mau gampangnya. Oke. Enggak ada apa-apa sih. Enggak ada apa-apa ya. Ini kita cari-cari sampai ya teman-teman ya, sampai ketemu dia teman-teman. Sampai ketemu. Oke, enggak tembus. Bukan, kita coba cari yang lain lagi. Ini edukasi yang sangat barbar sekali ya. Nyari cheat sendiri gitu, mampus gak tuh? Gak ketemu nih. Gak ketemu, biasa ketemu sih. Gampang banget caranya ya. Kalian tinggal cari-cari aja, scroll ke bawah. Ini ada jenis juga nih. Jenis, coba kita refresh. Gak ada juga ya. Dan kita coba cari dulu nih. Ah, nih jenis. Ada mom. Ada nih jenis lagi. Di sini ada jenis-jenis semua nih. Coba kita refresh ke sini. Siapa tahu ketemu teman-teman. Siapa tahu ketemu ya. Aku nggak tahu juga sih sebenarnya. Banyak banget ya kalau untuk ini ya. Oke, sepertinya nggak ada lagi sih. Jenisnya itu banyak teman-teman ya, tapi aku harus cari satu-satu teman-teman. Oke, nggak ada.
gak ada apa-apa ya, gak ada efek-efek apanya ya. Tapi hati-hati ya teman-temannya kalau kalian pakai cheat ini, ya nanti terjadi kena banned. Biasalah ya. Atau double jump? Aku nggak tahu sih. Beberapa kadang ketemu loh teman-teman. Nah, apa di sini ya? Oke, nggak juga sih. Nggak ketemu. Apa di sini ya? Biasanya teman-teman ya, aku biasanya kalau ketemu random kode loh. Kadang ketemunya ini ya bisa dua, bisa jadi satu loh. Bisa ketemu cheat dalam satu video loh. Biasanya gitu. Wah, ini ada jenis lagi nih, ada jenis lagi nih. Nah, kita coba. Kita coba-coba dulu teman-teman ya. Siapa tahu nih yang bawah nih bisa nih. Oke, sini nggak bisa ya? Atau ini? Oke, memang banyak butuh perjuangan teman-teman ya. Kalian harus butuh perjuangan, nggak gampang kok bikin cheat itu nggak gampang. Ah, ini coba deh, ini coba deh. Aku penasaran semua sih. Aku penasaran sama semua yang ada kode di sini loh teman-teman. Jadi semuanya tuh aku tes satu-satu dulu. Nggak masuk nih. Mana ya? Memang butuh perjuangan teman-teman ya, butuh perjuangan untuk kalian cari satu-satu. Gak gampang loh bikin cheat itu teman-teman. Gak gampang bikin cheat. Oke. No, bukan itu. Atau di sini ya, ini banyak juga nih, ada tes, ada jenis di sini. Coba deh, nggak dapat teman-teman. Nggak dapat ya. Aku kadang random banget teman-teman nyari cheatnya itu banyak banget dicari-cari itu satu-satu. Nih kayak gini nih. Aku harus scroll-scroll ke bawah. Gak ketemu. Nah ini udah selesai sih. Abis harusnya udah sampai-sampai sini. Harusnya udah gak ada lagi sih ini. Ini udah paling bawah temen-temen. Tuh udah paling bawah sih. Jauh banget aku udah carinya. Tuh. Sampai ku cari ke bawah-bawah, teman-teman. Sampai cari bawah-bawah. Tetap ku cari, teman-teman. Sampai ketemu. Pokoknya yang ada jenis-jenis itu, waduh, langsung di noobin aja deh. Di tes satu-satu, teman-teman. Remove ilegal. Removein ilegal, Bang. Astaga. Di sini ada removein ilegal lagi. Gak tahu buat apa lagi. Oke. Sepertinya nggak ada lagi teman-temannya. Nggak ada sih. Soalnya banyak banget kode-kode yang di sini. Aku juga bingung sedikit ya di sini ya. Banyak banget. Kalian harus cari sendiri ya teman-temannya. Mungkin sampai di sini aja dulu videonya teman-teman. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Ini udah 30 menit aku nemenin kalian dari awal video. Asli. Ini jujuran aja ya, aku bikin edukasi ini
buat kalian seneng-seneng aja sih, soalnya have fun gitu ya, biar kalian nggak kayak gimana ceni gitu kan lihat channel YouTube aku yang kayak gitu-gitu aja. Ya, oke teman-teman, thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal, dan see you the next time kita di video berikutnya ya, dadah.